Hingga saat ini harga sejumlah jenis cabai di pasar tradisional Kota Kuala Tunggal masih mahal. Bahkan harga cabai rawit merah saat ini tembus di harga Rp100.000 per kilonya. Sedangkan untuk harga cabai rawit merah biasanya dijual Rp70.000 per kilonya. Harga sejumlah jenis cabai belakangan ini tengah mengalami kenaikan. Diketahui saat ini harga cabai merah dijual di harga Rp70.000 per kilonya. Ini mulai sedikit turun jika dibandingkan beberapa hari lalu yang tembus di harga Rp85.000 per kilonya. Sementara itu, untuk jenis cabai rawit merah saat ini dijual di harga Rp100.000 per kilonya, yang sebelumnya dijual di harga Rp60.000 per kilonya. Salah satu pedagang di Pasar Tangguh Rajo Ilir, Endang, mengatakan, dari sejumlah harga bahan pokok yang ia jual, hanya harga jenis cabai yang cenderung tak menentu setiap minggunya. Bahkan terkadang tiba-tiba turun dan terkadang tiba-tiba naik. Sedangkan untuk harga bawang merah juga turut naik, di mana sebelumnya hanya Rp24.000 per kilonya, kini menjadi Rp28.000 per kilonya. Hari ini 70. Hari tempat berapa? 85. Ya agak turun sikit ya. Agak turun sikit lah, Bang. Kayak cabai rawit setan. Kalau rawit setan tinggi 110. 110. Iya. Cabai rawit biasa? Cabai rawit biasa 70. 70. Berarti untuk cabai merah agak turun sikit ya. Iya, agak turun. Kalau kayak bawang merah? Kalau bawang merah naik, Bang. Berapa? 28. Kemarin berapa cuma? Kemarin yang 28 tuh 22. Bawang putih 35, 34. Kalau kayak tomat, nah, tomat murah lah. Berarti jenis-jenis sayur naik semua lah ya? Iya, jenis sayur naik, uang sawi. Sawi ya. Iya. Lain itu dah, lain standar semua lah ya. Standar semua lah. Ini memang pasokan memang dikit atau enggak? Pasokannya sedikit, Bang. Berarti dia kadang yang enggak normalnya cabai merah lah ya? Iya, cabai merah kadang sekali naik sampai 20.000, 10.000. Turun pun juga segitu kadang. Kalau turun dikit-dikit 5.000. Berarti untuk apa ini dikit lah yang beli ya? Iya. Cabai merah. Untuk hari ini cabai setan yang tingginya, Bang. Iya. Berarti ini agak sepi dah kalau orang beli cabai merah. Sedikit lah orang iya, beli. Iya, sedikit lah. Beda lah dari hari-hari yang agak murah kan. Hal senada juga dikatakan Sinto. Meski saat ini harga cabai masih mahal, namun untuk stok bahan pokok masih tersedia di tingkat pedagang. Dan hanya saja di lapak dagangannya hampir satu minggu belakangan ini, cabai rawit merah tidak tersedia. Hal ini dikarenakan harganya yang mahal, membuat ia tidak berani menstok. Harga 68. 68 sampai 70 ini agak turun, apa seperti apa? Agak turun. Dalam seminggu stabil sampai ini. Nah, ini agak naik mahal juga sih ya? Tidak, dalam seminggu stabil. Kalau cabai rawit setan berapa? Cabai setan lagi kosong, tidak ada barangnya. Berada tiga batari kosong barangnya. Cabai rawit biasa? Biasa 60. 60 ya? Iya. Kalau kayak tomat? Tomat biasa stabil lah. Tomat, bawang merah berapa, Mbak? Kamu deh, bawang merah? Bawang merah? Bawang merah. Eceran 24-25. Tapi ini cenderung mahal semua lah ya? Tidak mahal ya. Sayuran? Sayuran biasa-biasa lah. Stabil semua lah ya. Ini agak sepi dah. Sepi. Sepi ya. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.